Stesen Minyak adalah tempat yang akan sentiasa dikunjungi oleh orang ramai. Di sini jugalah akan melihat pelbagai jenis ragam dan sikap manusia. Ada yang baik dan ada sikap buruk yang ditunjukkan oleh pelanggan. Seorang wanita yang merupakan pekerja sebuah stesen minyak berkongsi pengalaman bertemu dengan pelbagai jenis pelanggan dan ragam mereka. Terdapat banyak sikap pelanggan yang biadab dan sepatutnya sikap seperti itu tidak perlu diterapkan dalam diri. Seperti video yang diunggah oleh Fafa1789, walaupun hanya lakonan tetapi cukup berkesan sehingga ramai netizen menonton video tersebut. Pampat RM10 hijau. Pampat RM10 hijau ya. Ada kat bonus ni? Tak ada. Nak airtime tak? Percuma saya tak nak. Saya nak cepat. Tak ada masa. Jangan buang masa saya. Baik. Tak nak cuba promosi tak ni? Tak nak. Saya nak cepat sikit. Okey kak. Berapa ringgit? RM10. Jangan campak-campak je kan. Minta maaf. Saya bagikan RM10. Terima kasih datang lagi. Oh jangan biadab-biadab. Nak mama kat saya apa hal? Saya ni customer. Saya minta maaf cik. Jaga attitude awak. Dalam ruangan komen pemilik video di TikTok tersebut, dia juga memohon maaf kepada netizen di mana video tersebut hanyalah lakonan semata-mata. Jangan lupa like, komen, subscribe video ini untuk info seterusnya. Terima kasih.